أقرب يا إخوان. ملكات تقاربوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih kita membicarakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang empat golongan yang dilaknat. Yang pertama, man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, man la'ana walidayhi, yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, yang dilaknat adalah man awa muhdithan, siapa yang mendukung, melindungi al-muhdith, yang mengada-adakan al-hadas. Yang ketiga, Allah melaknat man ghayyara tuhum al-ard, atau hudud al-ard, batas-batas tanah, batas-batas bumi. Akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang apa makna la'anat. Tadi sudah disinggung qabla zuhur bahwa al-la'an maknanya adalah at-tardu wal-ib'ad. At-tard, pengusiran. Al-ib'ad, penjauhan. Diusir dan dijauhkan. Dan tentunya al-la'an hampir mirip dengan salawat dari satu sisi, yaitu pada hamba dan pada Allah memiliki makna yang berbeda. Kalau hamba mengucapkan salawat kepada Nabi, maknanya mendoakan semoga mendapatkan salawat. Tetapi kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maka maknanya bukan berdoa. Allah tidak berdoa pada siapapun, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Maka maknanya Allah memuji, menyanjung, mengangkatnya di seluruh penduduk langit atau di hadapan seluruh penduduk langit. Demikian pula la'anat. Bagi para hamba dengan bagi Allah memiliki makna yang berbeda. Kalau Allah melaknat, maknanya Allah mengusir, Allah menjauhkan dia dari rahmat. Tapi kalau kita menyatakan dengan kalimat la'anat, aku melaknat fulan, atau fulan terlaknat, maknanya mendoakan agar dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat. Sehingga bagi para hamba bermakna doa,
bagi Allah maknanya bukan doa. Khana bin na'azakumullah, dari situ itu ada kesamaan antara salawat dengan la'an. Maka dikatakan di sini bahwa yang namanya salawat, yang namanya la'anat adalah bagi Allah al-ib'ad wa tard. Diusir oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari rahmat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, secara makna, kata beliau, inna Allah ta'ala yal'an man istahaqqa la'anah bilqawl. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang pantas untuk dilaknat dengan ucapannya. Ini Allah melaknat dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yusalli subhanahu wa ta'ala ala man istahaqqa salah. Sebagaimana Allah bersalawat kepada siapa yang pantas untuk mendapatkan salawat dari hamba-hambanya, juga dengan ucapannya. Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang salawat, huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minadzulumati ilan nur. Sesungguhnya dia Allah bersalawat atas kalian dan juga para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan bahwasanya Allah terhadap orang beriman sangat penyayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, dan ucapan tahiyat mereka ketika bertemu dengannya adalah salam. Fa inna a'azakumullah, ketika diberi salam, salamun alaikum, maka jawabannya kepada Allah bukan waalaikumussalam, tetapi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qul inna a'azakumullah, asyahid min hadhihi al-ayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yusalli alaikum, Allah bersalawat atas kalian, sebagaimana dalam ayat lain, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat. Biqaulihi bikalamih. Demikian juga Allah dengan ucapannya melaknat siapa yang pantas dilaknat. Inna Allah la'ana al-kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Atau ucapan Allah tentang orang-orang kafir, mal'unina aynama tuqifu uqidu wa qutilu taqtila. Dikatakan mal'unin, kata Allah, mereka terlaknat. Maka al-la'an bagi Allah subhanahu wa ta'ala maknanya Allah mengusir mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wal-Quran kalamu, dan Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Awhahu ila Jibril, diwahyukan kepada Jibril alaihi salam, wa ballaghahu rasulah, dan Jibril menyampaikan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Jibril sami'ahu minhu, dan Jibril mendengarkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nanti akan dibahas dan dalam bab salawat insyaallah. Fassalatu sanaullah, maka salawat bagi Allah adalah pujian Allah, sanjungan Allah. Sebagaimana kata Syekhul Islam rahimahullah di dalam ucapannya ini, Allah Ta'ala huwal musalli wa huwal musib, maka Allah lah yang menyanjungnya, yang memujinya, dan Allah pula yang memberikan pahalanya. Kama dalla ala dhalika al-kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan dalam kitab dan sunnah. Wa alaihi salaful ummah, dan dengan ini berjalan para salaful ummah yang dengan pendapat seperti ini. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, lam yazal Allah subhanahu wa ta'ala mutakalliman idha syaa. Lam yazalillah mutakalliman idha syaa, bahwa Allah terus berbicara kalau dia kehendaki. Bukan terus berbicara, maknanya tidak berhenti, tetapi Allah masih tetap memiliki sifat kalam kalau Allah kehendaki. Kapan pun Allah berbicara, Allah berbicara.
Apa di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala? Beberapa orang berkata, bukankah wahyu telah sempurna? Ayat Allah dalam Al-Qur'an sudah 30 juz, sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Demikian pula Injil dan Taurat sudah selesai. Terus kalau Allah masih berbicara, berbicara apa lagi? Ini jawabannya. Kadang Allah melaknat seseorang. Kadang Allah bersalawat pada seseorang. Maknanya kadang Allah mengucapkan kalimat pengusiran dengan la'an, dengan la'nat. Kadang Allah SWT menyanjung dengan salawat. Dan ini didengar oleh semua penduduk langit. Lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah masih tetap memiliki sifat kalam, masih tetap maha kuasa untuk berbicara kapanpun Allah kehendaki. Wal Qur'an kalamuhu, maka Al-Qur'an ucapannya diwahyukan Jibril dan seterusnya. Wassalah, maka yang namanya salawat adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di hadapan penduduk langit. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang isi dari hadis ini. Diawali dengan man, atau dikatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih bukan karena Allah dan untuk selain Allah. Fa'anibidina a'azakumullah. Ada dua makna terkandung di dalamnya. Ada yang menyembelih tapi tidak dengan nama Allah. Ada yang menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Dua-duanya kadang dikatakan menyembelih bukan untuk Allah, bukan nama Allah, bukan penyembelihan dan sebagainya. Yang kedua, dipersembahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya, tetapi untuk dipersembahkan kepada selain Allah, makanya termasuk yang dilaknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Maka makna kalimat ini menuju dan lebih tertekan pada yang kedua, bukan yang pertama. Apa yang kedua? Yang dipersembahkan, diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mau bangun rumah, nyembeli seekor kerbau, ditanam kepalanya. Untuk apa? Untuk Allah? Untuk syarat. Syaratnya siapa? Karena bila na'azakumullah kumuzim yang sahur mati. Berarti dia menyembeli bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah, bukan dikubur. Bagikan pada fuqara wal masakin. Dan ini yang dikatakan menyembelih bukan untuk Allah. Allah melaknat siapa yang menyembelih bukan untuk Allah. Baik, walaupun mengucapkan bismillah, kata Syekhul Islam, walaupun mengucapkan bismillah, menyembelih kerbaunya bismillah, apa itu persembahkan kepada jin, wahai penunggu rumah ini, izinkan kami, kami mempersembahkan kerbau ini untukmu, kemudian dikubur. Qulibina azakumullah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih dan diperuntukkan, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah wa ma uhilla li ghairillahi bihi, atau dalam ayat lain wa ma uhilla bihi li ghairillah. Siapa atau apa-apa yang disembelih dan dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Zahiru yang tampak dari ayat ini adalah ma dzubiha li ghairillah, apa yang disembelih dan diperuntukkan, dipersembahkan untuk selain Allah. Seperti dikatakan misalnya hadza dzabihatun likadza, ini sembelihan adalah untuk ini. Ini sembelihan untuk dipersembahkan pada ini. Maka itu yang dikatakan ma uhilla bihi li ghairillah. Apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hadza huwa al-maqsud, kalau ini yang dimaksud, maka hukumnya sama terlaknat sawa'un lafadz bihi aw lam yulafadz. Sama hukumnya apakah dia melafadzkan bismillah ataupun tidak melafadzkan bismillah, hukumnya sama. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Kalau makna ini yang tampak pada zahirnya adalah mempersembahkan, disembelih dengan nama Allah bismillah, tapi dipersembahkan ke kawah gunung, dipersembahkan ke laut,
dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, atau dipersembahkan untuk penunggu kawah. Maka ini berarti dia mempersembahkannya untuk selain Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau itu yang dimaksud, maka sawaan lafadha aw lam yulafadh, maka sama hukumnya apakah dia melafadzkan bismillah ataupun tidak melafadzkan bismillah. Bahkan tahrimu hadza adhhar min tahrimi ma dhubiha lillahab wa qala fi bismil masih, bahkan keharamannya lebih besar, lebih tinggi daripada orang yang menyembelih untuk makan tetapi dengan nama Al-Masih. Bandingkan antara keduanya. Yang pertama menyembelih bismillah, tapi dipersembahkan kepada kawah Gunung Kelud, dipersembahkan kepada kawah Gunung Merapi, kepada penunggu lautan, kepada penunggu padi dan sebagainya. Imma jin wa imma dewa dan dewi yang mereka yakini. Qulina a'zakumullah, ini mempersembahkan. Yang kedua, dia makan untuk keluarganya bismil masih, dan makan bersama. Dua-duanya haram. Baik, ayyuhuma a'zam? Mana lebih besar keharamannya? Kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa yang pertama a'zam, seorang yang mempersembahkan kepada selain Allah, maka keharamannya a'zam, lebih besar daripada mereka yang menyembelih dengan nama bismil masih tetapi untuk makan sendiri. Sebagaimana sebaliknya juga lebih besar. Sebaliknya juga sama. Apa sebaliknya? Kalau kita menyembelih pada bulan atau pada 10 Dzulhijjah, korban dibagikan kepada kaum muslimin, niat untuk Allah SWT, dengan kita makan di rumah, nyembelih kambing bismillah di hari lain untuk makan bersama keluarga, mana yang lebih besar pahalanya? Hah? Ayyuhuma a'zam tawaban, mana yang lebih besar pahalanya? Tentunya yang korban di 10 Dzulhijjah untuk Allah Subhanahu wa taala lebih besar pahalanya daripada yang kita makan di rumah bersama keluarga nyembelih bismillah. Ada pahalanya enggak? Ada, karena dia menjalankan syariat bismillah. Tetapi yang itu lebih besar, lebih tinggi, karena mempersembahkan untuk Allah. Demikian pula sebaliknya, siapa yang menyembelih dengan bismil masih, dia berdosa, haram, sembelihannya tidak halal. Dan yang lebih a'zam dan lebih haram adalah ketika dia menyembelih dan dipersembahkan untuk selain Allah. Dipersembahkan untuk penunggu rumah, dikubur di tanah, atau ketika ingin membangun jembatan, menyembelih dan dikubur kepalanya. Ini semua a'zam wa a'zam. Bahkan jatuh ke dalam syirik, bahkan dilaknat. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Khonibirin a'azabullakum muslimin sarmati. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah, kama anna ma dhabahna mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'zam mimma dhabahnahu lillaham. Sebagaimana kalau kita menyembelih untuk Allah, mutaqarribin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tentunya lebih suci, lebih besar pahalanya daripada yang kita sembelih untuk keluarga sendiri, untuk makan sendiri. Wa qulna alaihi bismillah, dan berkata bismillah. Fa idha haruma ma qila fi bismil masih abi zuhrah, kalau diharamkan menyembelih dengan nama-nama selain Allah, apakah dengan nama al-masih atau dengan nama zuhrah, bismil masih atau bismil zuhrah, fala an yuhram ma qila fihi li ajli al-masih abi zuhrah au qusida bihi dhalik au la. Tentunya yang disembelih untuk mempersembahkan kepada Al-Masih atau kepada Zuhrah lebih besar lagi jelekannya, dosanya. Fa innal ibadah li ghairillah a'zam kufran, karena beribadah kepada selain Allah lebih besar kekafirannya daripada isti'anah bi ghairillah. Isti'anah kepada selain Allah kufur, tetapi beribadah kepada selain Allah lebih kufur lagi. Isti'anah kepada selain Allah kufur, tetapi dia mempersembahkan sesuatu selain Allah lebih kufur lagi. Fa na'azakumullah wa ala hadza, dengan ini. Falau dhabaha li ghairillahi mutaqarriban ilaihi la harama. Dengan ini
kalau dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri, tentunya haram. Wa in qala fihi bismillah, walaupun mengucapkan bismillah, kan dipersembahkan untuk selain Allah, haram. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-ummah, sebagaimana kadang dikerjakan oleh kebanyakan para munafikin dari umat ini. Munafikin ini mereka-mereka yang mengaku muslimin, ternyata mereka musyrikin. Mereka melakukan hal-hal tersebut. Mereka mengucapkan bismillah karena mereka merasa muslim, tetapi ternyata mereka mempersembahkannya untuk selain Allah, dan di sini syiriknya. Siapa yang menyembelih sembelihan-sembelihan dan dipersembahkan ke lautan? Mengaku muslimin. Siapa yang menyembelih sembelihan-sembelihan dipersembahkan untuk gunung-gunung? Mengaku muslimin. Siapa yang menyembelih sembelihan-sembelihan dan memberikan sesajen-sesajen untuk ini, untuk itu, untuk gua, untuk pohon, untuk segala macam yang mereka anggap keramat? Siapa mereka? Mengaku muslimin. Maka merekalah munafiqin. Wa illam yatubu ila Allah, kalau mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakanu musyrikin, niscaya mereka adalah musyrikin. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kaum muslimin semestinya mempelajari apa itu tauhid. Semestinya mempelajari apa itu syirik. Semestinya dia mempelajari apa dasar agamanya, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan memahami bahwa termasuk ibadah adalah sembelihan-sembelihan, kurban-kurban, sesajen-sesajen, pemberian-pemberian tadi, persembahan-persembahan tadi adalah ibadah. Maka kalau diberikan pada selain Allah, berarti kamu menyalahi dasar Islam. Kalau diberikan pada selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, berarti dia menyelisihi dasar-dasar keislamannya. Itulah ilaha illallah. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, Syekhul Islam menyatakan bahwa mereka kebanyakan melakukannya adalah kaum munafiqin. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib bidzabh. Bahkan kadang-kadang mereka berkurban, menyembelih sembelihan-sembelihan, dan dipersembahkan untuk bintang-bintang. Wal bukhur, dan memberikan bukhur, dupa, untuk bintang-bintang, untuk tempat keramat, untuk gunung, untuk lautan, untuk penunggu ini, penunggu itu. Memasang kemenyan. Qanibina azakumullah. Bukhur, diantaranya adalah kemenyan. Mereka persembahkan. Untuk siapa itu? Adapun kaum muslimin, kaum mukminin ingin agar masjid mereka harum, mereka berikan bukhur. Bukan dari kemenyan, kemenyan gak enak. Nah, dari kayu gahru. Dari kayu gahru. Mereka berikan ke masjid agar masjid itu harum karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah, sedekah. Tetapi yang mereka persembahkan, ngapain? Kamu beli sekian mahalnya gahru, kamu bakar di bawah pohon beringin. Untuk apa? Tapi kan saya tidak mendolimi siapapun. Kalian berbuat zalim kepada Allah, karena ini adalah kesyirikan. Apa yang kalian maksud? Mempersembahkan untuk siapa? Ya, untuk yang menunggu beringin. Ah, itu di situ syiriknya. Di situlah kesyirikannya. Wa in kana ulai murtaddin. Kalau mereka dianggap murtad dengan kesyirikannya, maka sembelihannya haram, karena sembelihan orang murtad haram. Khonibina azakumullah, la tubahu dhabihatuhum bihal. Maka sembelihan mereka tidak halal dalam keadaan apapun. Lakin yajtami' fi dhabihati mani'an. Maka terkumpul dalam sembelihan mereka dua perkara atau dua penghalang. Yang pertama, annahu mimma uhilla bihi lighairillah. Yang pertama, karena itu termasuk yang dipersembahkan untuk selain Allah. Haramnya. Bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang memakannya adalah apa yang merupakan daging babi, darah yang memancar,
bangkai, dan ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penghalang pertama, karena itu dipersembahkan untuk selain Allah, maka haram. Penghalang kedua, annaha dhabihatul dhabihatu murtad, bahwa itu sembelihan orang murtad. Sembelihan Nasrani saja halal. Sembelihan Yahudi halal, tapi sembelihan orang murtad haram. Qul na'udzubikumullah, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh mengomentari, qultu, saya katakan, hadza la khilafa fi, ini tidak ada perselisihan padanya. Tentang haramnya sembelihan tadi, tidak ada perselisihan bahwa sembelihan tadi haram dari dua sisi. Sisi pertama, karena itu dipersembahkan untuk selain Allah. Sisi kedua, karena itu merupakan sembelihan orang murtad. Maka la khilafa fihi bainal ulama, tidak perselisihan di kalangan para ulama. Amma idza dhubiha lil lahmi wa dhikra 'ala dhabihati ismul masih aw az-zuhra wa nahwi dhalik fa hadha alladhi fihi khilaful ulama. Adapun sembelihan yang untuk makan kemudian disembelih dengan nama bismil masih, dengan nama al-masih, di sini ada perselisihan tentang apakah haram atau tidak haram. Wa kalamu Syekhul Islam hadza, adapun ucapan Syekhul Islam, dari ucapan beliau terkesan yadullu ala annahu yaqulu bi tahrimih, bahwa beliau berpendapat haramnya sembelihan yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaqahu ala dhalika ba'dul ulama, dan disepakati oleh sebagian para ulama. Disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsir beliau tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'kulu mimma lam yudkan ismullahi alaih, jangan kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Dari sini kelihatannya lebih rajih yang menyatakan haram. Thumma istathna, tetapi ada ayat lain yang menyatakan wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum, dan sembelihan ahlul kitab halal buat kalian. Sedangkan mereka kadang bahkan seringkali menyebutkan bismil masih, tapi dikatakan makanan mereka halal buat kalian. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, di sini ada khilaf. Yani dhabihatul yahudi wan nasrani, yani sembelihan orang Yahudi dan sembelihan orang Nasrani. Wa in kana an-nasrani yaqulu 'inda adh-dhabhi bismil masih, walaupun Nasrani kadang menyembelih dengan mengucapkan bismil masih, Yahudi kadang menyebutkan bismil uzair atau bismi uzair. Wa dzakara qawluhu 'ata, wa dzakara qawla 'ata, dan disebutkan ucapan 'ata rahimahullah, kul min dhabihati nasrani, makanlah dari sembelihan Nasrani. Wa in qala bismil masih, makanlah dari sembelihan Nasrani, walaupun berkata ketika menyembelihnya bismil masih, makanlah. Dari ayat wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum, dan makanan ahlul kitab halal buat kalian, kata Allah. Allah tidak merincikan kalau begini, kalau begitu, tidak. Allah menyebutkan secara global, ta'amu ahlul kitab, makanan ahlul kitab halal buat kalian. Artinya sembelihan ahlul kitab halal buat kalian. Wa huwa qawlu Zuhri, dan ini pendapat Zuhri juga, dan pendapat Rabi'ah, pendapat Asy-Sya'bi dan Maqhul rahimahumullah, dan diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dan sahabat Abi Darda dari kalangan sahabah, yang menyatakan bolehnya, halalnya sembelihan Nasrani dan Yahudi, walaupun mereka menyebutnya ketika menyembelih dengan bismil masih atau lainnya. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Thumma qala wa min hadzal bab, dari bab ini, ma yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkah, termasuk jenis ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di Makkah. Min adzbahi lil jin, yang menyembelih untuk jin. Walihada ruwi anin Nabi SAW, oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu naha an dhabaihil jin, bahwa Nabi melarang dari sembelihan-sembelihan untuk jin.
Adapun riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Jauzi dalam Mawdu'at Al-Kubra dari hadis Abu Hurairah, dan dikatakan fi Abdullah Ibni Adyanah, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Mizan, Adz-Dzahabi dalam Mizan, ma'zuwan ila Ibn Hibban wa akhrajahu Al-Baihaqi fi Sunan mursalan. Nah, ala kulli hal, bahwasanya apa yang dikerjakan oleh mereka dari dzabihatil jin atau sembelihan-sembelihan untuk jin adalah apa yang juga terjadi di negeri kita. Kalau ada jin di rumahnya, diusir dengan cara memberikan sesajen-sesajen, sembelihan-sembelihan, memberikan kemenyan, dupa, bukhur. Ini khudimna na'azakumullah adalah ibadah kepada selain Allah. Dan ini syirik. Semestinya dibacakan padanya surat Al-Baqarah, fainna syaitan yafir, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Khudimna na'azakumullah, kenapa? Justru penjahat dikasih persembahan-persembahan. Bukankah syaitan adalah jahat? Kenapa malah dikasih hadiah? Ganggu rumah kita, ganggu keluarga kita, malah dikasih hadiah, dikasih persembahan-persembahan. Ini di samping jahil, di samping bodoh, dia juga adalah orang yang sesat, musyrik. Khonibirina azakumullah. Khomusimina sarmati. Semestinya cukup diusir dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Khonibirina azakumullah. Khomusimina sarmati. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan oleh Zanakhsyari, kanu idza ishtaraw daran aw banawha aw istakhraju 'aynan dabahu dhabihatan khaufan an tusibahumul jin. Lihat betapa miripnya kesyirikan waktu itu di sana dan kesyirikan di tempat kita. Mereka dulu kalau membeli rumah atau membangun rumah, mereka atau mereka menggali mata air, menggali sumur, mereka menyembelih sembelihan-sembelihan dan dipersembahkan kepada jin. Khaufan an tusibahumul jin, karena takut tertimpa petaka dari jin. Qanibina a'azakumullah. Lihat jahiliyah di mana-mana sama, karena gurunya sama. Iblis lanatullah alaihi. Karena gurunya iblis. Yang dulu menggoda mereka adalah iblis, yang sekarang menggoda mereka juga iblis dan anak buahnya. Fa udhifat ilaihim ad-dhabah lidzalik, akhirnya sembelihan tadi dijuluki dengan sembelihan jin, dhabihatul jin atau dhabaihil jin. Khon ibn na'azakumullah kum muslimin sahrmati. Kalaupun kita sudah katakan bahwa hadis itu dhaif, maka tetap hukumnya bahwa itu adalah persembahan untuk selain Allah, maka dilaknat dalam hadis yang sahih rawahu Muslim, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Maka siapa yang menyembelih untuk jin terkena laknat tadi. Siapa yang persembahkan sembelihannya untuk penunggu pohon, untuk penunggu lautan, sama hukumnya. Bahkan kalaupun mempersembahkannya untuk malaikat sekalipun, ini untuk Jibril, tetap sama hukumnya. Kaum muslimin yang sahrmati, berbeda hukumnya dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam karena mengira mereka manusia. Maka disembelih sapi kecil, dipersembahkan. Ternyata melihat mereka tidak menyentuhnya, maka tahulah bahwa mereka adalah para malaikat. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil kalau ini adalah persembahan untuk malaikat. Ibrahim alaihi salam tidak tahu. Taunya setelah mereka tidak menyentuhnya, maka nakirahum. Saat itu nakirahum. Nakirahum artinya merasa aneh. Ini pasti ada sesuatu. Ini pasti bukan manusia. Baru kemudian mereka mengatakan bahwa aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepada kalian untuk memberikan berita begini dan begitu. Kaum muslimin yang sahrmati, maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil, karena beliau ketika memberikan untuk tamunya sembelihan tadi tidak tahu kalau tamunya adalah para malaikat. Qala, dikatakan
وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. Bahkan kata Ibrahim al-Marwazi bahwa siapa atau madzubiha inda istiqbali sultan, apa yang disembelih ketika menyambut seorang penguasa, kalau dalam rangka taqarruban ilaih, mendekatkan diri kepadanya, maka penduduk negeri Bukhara dari para ulamanya menganggap haram, karena dia mimma uhilla bihi li ghairillah, termasuk dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bedakan dengan apa yang kita katakan tadi, penyembelihan untuk tamu, karena itu termasuk ikramul duyuf dan termasuk yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka kebiasaan orang-orang Arab sejak dulu ketika menyambut tamunya, mereka akan menyembelih apa yang mereka punya dari hewan-hewan ternaknya untuk menyambut tamunya. Berbeda dengan yang dimaksud tadi oleh Ahlul Bukhara dari para ulamanya, bahwa menyembelihnya taqarruban ila sultan. Kalau bukan sultan, mereka enggak akan menyembelih. Dan kalau untuk yang lain tidak, bukan sebagai tamu. Tapi kalau dia menyembelih untuk sultan, tetapi karena menghormati tamunya, maka ini tidak menjadi haram dan tidak termasuk kepada apa yang dikatakan ma'uhila bihi li ghairillah. Qul inna a'azakum, masih ada permasalahan tentang la'anat. Apakah boleh melaknat fulan la'natullah dengan ta'yin? Qul inna a'azakum, dikatakan kalimat la'anallah man la'ana walidayhi. Dalam pembahasan yang kedua, Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya, yani abahu au ummahu, wa ana aliyan wa ana wa in alaya, maksudnya dua orang tua, wa in alaya, walaupun ke atas bapaknya, termasuk bapaknya adalah bapaknya bapak, kakeknya termasuk ke atas. Demikian pula dikatakan ibunya, maka termasuk di dalamnya neneknya, termasuk dalamnya ibunya nenek, dan seterusnya. Maka dikatakan wa in alaya. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ir syatmur rajul walidayhi. Termasuk dosa besar seorang mencerca kedua orang tuanya. Qala ya Rasulullah, wa hal yasumur rajul walidayhi? Apakah ada seseorang yang mencerca kedua orang tuanya? Qala na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Iya. Yasubbu abar rajul, mencerca ibunya atau bapaknya seseorang, kemudian dia mencerca bapaknya. Atau dia mencerca ibu seseorang, kemudian orang itu membalas mencerca ibunya. Qanibirina'azakumullah, masalah mencerca, Rasulullah SAW menyatakan minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajul walidayh. Ketika mereka bertanya, apakah ada orang yang mencerca bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dijawab seperti itu. Mencerca ibu orang lain, dibalas mencerca ibunya. Atau mencerca bapak orang lain, dibalas mencerca bapaknya. Maka demikian pula la'nat, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah ada seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Kalau secara langsung mungkin hampir-hampir gak ada. Tetapi kalau secara seperti tadi, tidak langsung, dia melaknat bapaknya si fulan, bapak kamu laknat, dibalas bapak kamu laknat, tujuh turunan kamu laknat, kamu tujuh turunan laknat. Ini khunudina azakumullah, termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selesaikan dulu yang beberapa poin-poin ini, yang 4, baru kemudian membahas tentang masalah laknat secara ta'yin. Qauluhu la'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat
siapa yang melindungi muhdith dengan fathah di hamzah mamdudah aidan mahu ilai kalimat awa dengan fathah di hamzah mamdud dipanjangkan awa adalah dhammahu ilaihi, dilindungi olehnya atau dipeluk olehnya. Wahamahu, dan dilindungi. An yu'khad minhu al-haq alladhi wajaba alaih, dilindungi jangan sampai dia terkena hak atas dia, jangan sampai terkena hukuman atau balasan. Ini kan makna awa. Qala Abu Sa'adat awaitu ilal manzil, awaitu ilal manzil maknanya aku berlindung di rumah. Kalau awaitu ghairi, aku awaitu ghairi maknanya aku melindungi selainku di rumahku. Wa awaitu wa ankara ba'dhum al-maqsud al-muta'addi. Wa qala al-Azhari hiya lughatun sahihah. Sebagian mengingkari bahwasanya dia al-maqsur itu muta'addi membutuhkan maf'ul, tetapi kata Azhari itu adalah lughatun sahihah, bahasa Arab yang fushah, sahihah, bahwasanya kalimat awa membutuhkan maf'ul. Baik, siapa yang dimaksud muhdith? Qala Abu Sa'adat Ibn al-Athir rahimahullah yurwa bi kasri dali wa fiha, diriwayatkan dengan kasrah di dal dan difathahkan. Ala al-fa'il wal maf'ul. Fa ma'na al-kasr, adapun maknanya kalau dikasrahkan, man nasara janian, siapa yang menolong, membantu, mendukung janian, pendosa atau orang yang berbuat kejahatan. Wa awahu wa ajarahu min khasmih, penjahat dilindungi, dijaga, min khasmihi, dari lawannya. Wa hala bainahu wa baina an yuqtassa minhu, dan dihalangi jangan sampai terkena qisas. Maka dilaknat siapa yang melindungi penjahat. Ini nasihat buat mereka-mereka, apalagi yang profesinya adalah pembela. Kana bil na'azakumullah. Pembela pengadilan. Apa nama kerennya? Advokat? Pengacara. Lihat dulu dia benar apa salah. Kalau salah jangan dilindungi. Ngapain? Melindungi penjahat, melindungi perampok, melindungi koruptor, melindungi mereka-mereka yang na'udzubillah zalim pembunuh. Hukumnya sampai dilaknat. Apalagi kalau melindungi di rumahnya. Padahal dia bukan pengacara, bukan advokat. Dia lindungi di rumahnya, jangan sampai ditangkap polisi. Siapa lindunginya? Teroris. Pembunuh. Membunuh kaum muslimin. Mengacaukan masyarakat. Dilindungi di rumahnya. Semua di rumahnya. Polisi ditipu oleh dia. Oh, tidak ada. Begini dan begitu. Para mal'un. Dilaknat. Tetapi, ikhwan ibn a'azakumullah, semua laknat-laknat ini adalah laknat yang tidak ta'yin. Tidak ta'yin. Melaknat siapa yang melindungi penjahat, siapa yang melindungi orang-orang yang berbuat dosa, melindungi pembunuh, melindungi orang yang berbuat zalim. Nah, adapun dengan fathah, tadi dengan kasrah, adapun dengan fathah, huwal amr al-mubtada', perkara yang diada-adakan secara bid'ah. Wa yakunu ma'na al-iwa, berarti maknanya dalam melindungi orang-orang yang ahlul bid'ah atau melindungi kebid'ahan-kebid'ahan, yakni ridha bihi wa sabr alaih, ridha dengan kebid'ahan dan sabar. Sabar dalam artian jelek ya. Sabar menghadapi kebid'ahan dibiarkan saja. Fa inna idza radiya bil bid'ah, kalau dia ridha dengan kebid'ahan, wa aqarra fa'ilaha, dan menetapkan mendukung pelakunya, lam yunkir alaih, tidak mengingkarinya, faqad awahu, maka dia telah melindungi seorang muhdits yang mengadakan muhdatsah. Fa inna a'udzu bikum min syarri ma
Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hadhil kabira takhtalif maratibuha. Dosa besar ini berbeda-beda keadaannya, biikhtilafi maratibil hadath. Berbeda dengan tingkatan-tingkatan kebidaahannya, tingkatan-tingkatan kesesatannya. Semakin jelek, semakin besar, maka yang melindunginya semakin jelek pula. Semakin besar pula dosanya. Fakulama kana al-hadatsu fi nafsihi akbar, kebidaahan atau kejelekan yang dilakukannya lebih besar, maka pelindungnya juga dosanya lebih besar. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manar al-ard. Siapa yang merubah garis-garis tanah, batas-batas tanah. Kamu punya rumah, punya tanah, punya sertifikat. Tanahnya ada garisnya jelas dari patok ini sampai patok ini. Dirubah. Tanah kamu dari mana sampai kemana? Sampai pohon ini. Pohon itu tiap tahun membesar, membesar, membesar. Nanti ditebang pohon ini, tanahnya sebelah sini. Ini batas saya kan? Tanah pohon kecil lagi. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dapat sejengkal. Dapat dua jengkal. Padahal man zalama shibran tawaqahu bi sab'i aradin. Siapa yang mendolimi tanah orang lain satu jengkal saja, akan ditimpa nanti atasnya tujuh bumi. Dikatakan la'ana, Allah melaknat orang yang merubah-rubah garis-garis tanah. Makna manaral ardi atau hudud atau tuhum, maknanya adalah ma'alimaha. Demikian dalam An-Nihayah oleh Ibnu Al-Athir. Ma'alimaha wa hududaha, yakni batas-batasnya, garis-garisnya. Wahiduha takhmun qila arada hudud al-haram khasah. Ada yang mengatakan itu batas-batas haram secara khusus. Tetapi huwa amun fi jamil ard. Yang benar itu adalah umum pada semua batas-batas tanah. Warad al-ma'alim allati yuhtada biha fi at-tariq. Dan dikatakan ma'alim tadi rambu-rambu, maksudnya rambu-rambu jalan. Harusnya ada tanda belok kanan, sama kamu dirubah jadi belok kiri. Ini khudunin a'azakumullah. Sebagian ulama menganggap bahwa yang dimaksud rambu-rambu jalan. Wa qila, tapi dikatakan pula yang dimaksud adalah batas-batas tanah. Wa an yadkhul ar-rajul fi mulki ghairihi. Yang dimaksud di sini adalah seorang yang masuk kepada tanah orang lain, milik orang lain. Fa yaqtati'uhu dhulman, kemudian mengambilnya secara zalim. Qala wa rawatuhum, dan diriwayatkan tuhum bi fathit ta atau takhum alal ifrad wa jamuhu tuhum bidhammit ta wal kha intaha. Maka makna taghyiruha an yuqaddimaha aw yuakhiraha. Makna taghyirnya, merubahnya adalah memajukannya atau memundurkannya. Fayakunu hadha min dhulmil ard, maka ini adalah kedzaliman dalam masalah tanah. Alladhi qala fihi an-nabi, yang Nabi bersabda, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang mendzalimi tanah orang lain sejengkal saja, maka akan ditimpa nanti yawm al-qiyamah dengan tujuh bumi. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim. Fafi, maka di dalamnya ada jawazul la'ni ahli dhulmi min ghairi ta'yin. Ada faedah bolehnya melaknat orang-orang zalim tanpa ta'yin. Faedah bolehnya mendzalimi, bolehnya melaknat orang zalim tapi tidak ta'yin. Tidak ta'yin itu dengan kalimat siapa yang berbuat zalim maka dia dilaknat. Siapa yang mendzalimi tanah orang lain, merubahnya, memajukan atau memundurkannya sejengkal saja maka dia dilaknat. Tapi tidak mengatakan fulan bita'yin, fulan mal'un, tidak boleh. Ini akan dibahas insyaallah pada kajian mendatang bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.